lawan kalah juga. Semuanya ini sebenarnya ada nyanyian semua dari apa ya? Dari mat, mat sampai nanti golek ada nyanyiannya semua. Jadi mudah untuk dihafal. Kalau asofir nanti kan ini yang seperti burung ya, desis ya, ada desisnya. Nanti asofir juga gini, asofir jadi seperti burung, ya. Asofir angkola, alin alin itu angkola kan mantul ya. Ini mantul lagi, ini mantul lagi gitu ya. Maksud mantul sekali ya, mantul. Mantul gitu ya, ini mantul gitu. Jadi ibarat itu angkola adalah mantul. Kemudian kalau alin itu lembut, ya kan au, ai, tangannya lembut. Seperti membelai rambut ya, dibelai gitu, lembut gitu ya. Bukan ini viral, seperti miring ya. Ini viral, miring, nanti urungnya apa saja, nanti juga ada nyanyiannya ya. Kemudian atakrir, atakrir itu bokok kan, jadi ada getaran, atakrir. Kemudian atafashi, ini menyebar ke rongga mulut, darahnya. Kemudian istiqolah, ini memanjang, istiqolah. Jadi dari pangkal sampai ujung ya, memanjang gitu. Mungkin sampai sini dulu, ada yang tanyakan? Nanti bisa dimulajakan lagi ya, materi tadi. Ada yang tanyakan sebelum ditutup? Ada yang tanyakan ya? Ya ada? Ya, kalau kita cukupkan dulu ya. Ya, mari kita tutup dengan istighfar, doa kafaratul majelis dan tahmid. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat ya. Bermanfaat, barokah dan bisa nanti diajarkan ke anak didik kita. Ya. Semoga pahala kita terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tadulah istighfar, astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Insyaallah kalau untuk ini prakteknya besok ya, setelah kita selesaikan ini dulu aja, sekalian kita selesaikan sifat-sifat huruf ya, makhorij huruf dan sifat-sifat huruf kita selesaikan dulu ya, beserta nyanyiannya biar nanti mudah untuk diajarkan anak-anak. Kemudian setelah itu baru kita bahas bagaimana cara mengucapkannya dengan benar dan kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf hijaiyah ya. Gitu, nanti prakteknya setelah kita selesai ini sekalian ya. Ya, kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, jangan dulu. Cie. Itu nanti disimpan loh. Oh iya kan?
disimpan.